Masalah lupa ni ada kalanya boleh menyebabkan hidup kita menjadi huru-hara. Ya, ada satu cerita di Sumatera misalnya, Fiona. Ada tiga pemuda ni berdepan detik cemas apabila mereka terlupa untuk tarik handbrake. Jadi kita saksikan kisah ini. Ya, perkara itu menyebabkan kereta yang diparkir di tepi jalan bergerak masuk ke sungai dan tenggelam. Namun tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa susulan daripada insiden terbabit. Pasangan pengantin baru dari Indonesia merakam memori tersendiri apabila mereka diarak menaiki forklift semasa hari persandingan. Idea berkenaan datang daripada bapa pengantin perempuan dikenali Muslihin. Menurut Muslihin, ia sesuatu yang unik dan tidak pernah dilakukan dan ia juga dibuat hanya sekadar mahu berseronok pada hari istimewa tersebut. Baik, ini pula tentang rakaman video satu entiti yang tidak dikenal pasti bergolek di atas jalan raya. Berdasarkan video yang dibuat naik seorang pengguna TikTok, entiti tersebut dipercayai menyerupai pocong. Tidak dapat dipastikan lokasi rakaman video diambil dan ia kini mendapat lebih 1 juta tontonan.